Pemirsa, untuk calon penumpang dari berbagai tujuan memadati Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar, Maros, Sulawesi Selatan pada Sabtu siang. Para calon penumpang terlihat berkerumun di area terminal keberangkatan bandara. Penerapan physical distancing pun nampak diabaikan. Selain area terminal ini, penumpukan juga terjadi di posko penerimaan dokumen perjalanan pengguna jasa udara. Sejumlah petugas dan fasilitas penanda jarak aman yang disiagakan pengelola Bandara Hasanuddin Makassar, khususnya di area terminal kedatangan dan juga loket tiket. Sementara itu, pihak Angkasa Pura I Makassar belum bersedia untuk memberikan keterangan resminya perihal kerumunan ini.